Nanti di sekolah akan disediakan makan siang gratis dan susu gratis. Setuju nggak ibu-ibu ini? Setuju. Ya, setuju bang. Subscribe Berita Surakarta. Disediakan makan siang gratis dan susu gratis. Setuju nggak ibu-ibu ini? Setuju. Ya, setuju banget ibu. Biar anak-anaknya makin sehat, nggak ada yang stunting. Kalau sehat, otomatis anak-anaknya juga pinter, bisa lebih meresap apa yang disampaikan guru-gurunya. Setuju semua ya ibu-ibu ya. Jadi makan siang gratis itu sudah ada di 76 negara dan efeknya luar biasa sekali, karena kita nanti mau menuju Indonesia Emas 2045, otomatis harus menyiapkan generasi emasnya ya, adik-adik ini yang kecil-kecil ini loh ya, khususnya ya ibu-ibu ya, makan siang gratis di sekolah sama susunya juga. Lalu program-program seperti BPJS, KIS, KIP, Kartu Indonesia Pintar, ini juga dilanjutkan semua. Setuju semua ya ibu-ibu ya. Nanti juga ditambahkan KIS khusus lansia. Ya tadi anak-anaknya kita jaga, yang lansia kita jaga juga. Itu ya ibu-ibu ya. Dilanjutkan bu, dilanjutkan semua. Nanti ditambahkan kartu KIS lansia, ada kartu anak sehat ya untuk yang stunting. Saya yakin di Cempaka Putih nggak ada yang stunting ya. Sehat semua ya anak-anaknya ya. Subscribe Berita Surakarta.